Wah, habis kah kita? Guys, perutnya ketusuk. Wah, hancur kah? Ih, gila. Dia rapi diangkat gitu, guys. Guys, item Clockman upgrade sudah kembali, teman-teman. Wih, gila. Gila, Titan Clockman upgrade. Yo, what's up teman-teman, balik lagi sama gue Fineart Gaming Content Reaction Skibidi Multiverse episode 030 terbaru nih teman-teman ya. Oke guys, seperti yang bisa kalian lihat, aku udah di channelnya Bang Dom Studio nih teman-teman ya. Dan guys, kita sudah kedatangan Skibidi Multiverse 030. Dan teman-teman, wow, dari thumbnailnya saja sudah terlihat guys ya. Sepertinya ya, bukan sepertinya lagi nih guys ya, pastinya di episode 030 ini kita akan kedatangan Titan Clockman upgrade terkuat teman-teman ya. Oke, tapi guys, sebelum kita reaction bareng, pastikan kalian semua para pecinta Skibidi di luar sana klik tombol like-nya, di share dan subscribe teman-teman, biar abang kalian makin semangat bikin konten buat kalian teman-teman ya. Alright, terima kasih yang udah like dan subscribe. Langsung saja kita tonton teman-teman. Let's go. Wow, dan ini teman-teman sudah 104.000 like guys. Luar biasa teman-teman ya. 17 menit yang lalu guys, 100.000 like guys. Wow. Oke, okay. Gue pengen kita juga bisa guys ya. Nggak mungkin 100.000 sih guys. Kita tembusin 10.000 like karena ini adalah episode yang harusnya epic banget guys ya. Thank you guys. Kita like, oke? Okay? Like dulu, udah 105 naik guys ya. Oke, langsung kita tonton, let's go. Oke, ini lanjutan ya guys ya berarti ya. Oh, ini gua inget nih, kehancuran, merah guys. Bantu kah? Mampus. Guys, untung guys, Titan TV Man gak jadi rusak guys. Aduh. Gila, dibawa terbang sampai atas guys. Enggak itu tuh. Oh, gitu deh. Aduh, ditembak-tembakin, guys. Boleh-boleh Titan kameramen mode marah, guys. What? Wah, gila sih, guys. Wah, ngamuk, guys. Titan kameramen, guys. Aduh. Oh. Apa yang ditusuk tuh guys? Kepalanya di... Oh, mau diputus cepat. Guys, counter Titan dikalahkan teman-teman. Nice. Itu... Hah? Hidup lagi bro. Kepala diputusin. Apa ini the counter Titan? Wah gila sih guys. Kekuatan udah pada habis ini. Udi minjem senjatanya guys. Oh, kegagalan yang luar biasa. Aku terkesan. Sekarang bisa kakak mati, kita punya bumi yang harus ditaklukkan. Wah, gimana guys? Katanya udah gak bisa ini. Wah, habis kah kita? Hah? Guys. Perutnya ketusuk. Wah. Hancur kah? Gila. Dia rapi diangkat gitu, guys. Guys, item Clockman upgrade sudah kembali, teman-teman. Wih, gila. Gila. Titan Clockman upgrade. Kuat banget, guys. Anjir. Keren sih, guys. Epic. No. Enggak, katanya. Counter Titan, aktifkan mode kemarahan Anda sekarang. Oh, mode marah, guys. Oh, berubah, guys. Wah, keren banget, guys. Ketawa, belum menang lu.
Ya, tidak peduli berapa kalian mencoba, hasilnya akan sama. Kok dia di belakang, guys? Lah, kan dia teleport? Oh, dia stopin waktu sih, guys, menurut gua, guys. Ini serius, hancur. Hah, the counter titan terkuat, guys. Oh iya, Koretus. Oh. Ya, ditangkep, bro. Ayo lu cewek ungu mau kemana lu, ha? Mencarain gak sih? Tuanku akan membuat lu bayar. Oh, ada bosnya lagi, bro. Kamu tidak tahu dengan siapa kamu bergabung. Wow, guys, Mr. Clockman di belakangnya, guys. Oh, sama yang lain-lainnya, teman-teman. Pasukan Drillman juga, guys. Ayo lu, mau ngapain tuh? Guys, ini adalah kehancuran atau turunnya si wanita ungu, guys. Berarti, guys, dia masih punya bos lagi, guys. Dan Titan TV Man upgrade, guys. Gue berharap Titan TV Man upgrade dia pakai jurus dia, ya, guys, ya. Lihat, guys. Apakah dia bisa menyembuhkan sih? Hah? Sembuh, bro? What? Sembuh seperti baru, guys. Wah, gila, bro. Wah, Titan Clockman gila sih. Itu bola ini kan? Bola si Counter Titan kan? Ambil nggak sih, weh? Ambil nggak sih, bro? Ternyata hidup lagi, guys. Oh iya, Counter Titan-nya hidup lagi, bro. Wah, nggak segampang itu, guys, ya. Oh, di-stopin waktu, guys. Wah, ini epic banget sih, guys. Sumpah, guys. Set. Tebas. Baru jalan waktu lagi kayaknya, guys. Hancur kah? Oke, gimang, guys. Oh, tapi kena sekali tuh. Oh. Wah, ini apa nih, guys? Nempel gitu, guys. Bahaya nggak tuh, guys? Nempel gitu, guys. Jangan-jangan dia nyerap ke badannya si Titan TV Man upgrade, guys. Oh, membosankan, anjay, bosen, guys, katanya, guys. Boring, bro, katanya, bro. Oh, disembuhin juga, guys, si Titan Cameraman upgrade, guys. Nah, sini, ini kuat banget sih, guys. Wow. Oke, kalau dia oke, bukan gini, guys, dia oke. Wah, gokil. Keren sih. Oh, langsung cabut dia, guys. Epic abis kah? Oh, belum. Oh, masih ada, guys. Ada kejutan apa lagi nih? Oh, ini si Counter Titan ada laba-labanya, guys. Wah, udah sih. Fix sih, guys. Si The Counter Titan berarti masih hidup, teman-teman, ya. Wah, agak ngeselin sih. Tapi kok jujur ya, guys, ya, gue suka banget adegan yang di sini nih, teman-teman, tadi, guys. Ini keren sih. Yang ini keren nih, teman-teman, ya. Kita flashback sedikit aja, guys. Di bagian sini gue suka banget, guys. Sip. Gak ditusuk, bro. Gila, guys. Kan tahu kan si Titan Cameraman menusuk pakai palu dia nggak bisa, guys. Dan ini pedangnya dengan mudah menancap ke bagian dadanya si Counter Titan. Bahkan diangkat, guys. Ini, wow, ini epic scene sih, guys. Gue suka banget, guys. Dia jalan sambil ngangkat si Counter Titan, guys. Tapa kuatnya dia, guys, si Titan Clockman. Lihat, bro. Langsung ditip, guys. Bep. Gila. Sesuai prediksi gue, guys, kan? Pasti si Titan Clockman-nya di-upgrade nggak kayak yang kemarin. Kemarin kan yang di konten yang short kan agak burik gitu, guys. Ini keren nih. Tapi kan mode yang amuk katanya, guys. Set. Wah.
Udah marah ini guys. Ini keren banget sih, ini gede dan keren sih guys, sumpah. Tawa. Tak peduli berapapun kalian mencoba. Saya bilang hasilnya akan tetap aja sama. Nah, katanya lucu anda. Langsung guys. Kita lupa ya, dia bisa nge-stop waktu terus dia langsung pindah guys. Ngapain tuh katanya? Gila, ini OP sih. Wah, ini gokil sih guys, sumpah. Jurusnya itu loh, ditusuk. Seperti biasa ya, mereka selalu memperhitungkan bagian core adalah inti dari kehidupan para Titan, guys. Dan di sini si cewek ungu pun berhasil ditangkap, guys. Nah, tuanku akan membuatmu membayar. Kamu tidak tahu dengan siapa kamu bergabung. Intinya, lu nggak tahu lu lagi berusaha sama siapa, katanya. Terus ada Mr. Clockman yang sudah turu, guys. Dan pasukan-pasukan dari aliansi Drillman yang sudah dibantai sama si cewek ungu ini, teman-teman ya. Dan ternyata, teman-teman, si cewek ungu ini punya bos lagi, guys. Langsung direbutin, guys, ya. Oke, tapi di sini gua sedikit penasaran. Kira-kira siapakah bosnya, teman-teman? Apakah cewek ungu ini akan kalah begitu saja, teman-teman? Penasaran banget sih gua, guys, jujur, guys. Dan, gila, ini nih adegan yang... Lihat, guys, si Titan TV Man itu udah kayak sekarat banget, guys. Dia kembalin waktu di mana si Titan TV Man masih bugar dan sehat lagi, guys. Gila sih, Titan Clockman ini terlalu kuat nggak sih, guys, kalau kayak gini, guys? Dan ini bola-bola kehidupannya berubah jadi senjata, guys, ya. Terlalu kuat, guys. Curang, guys, menurut gua, guys. Dan dia ini ngopi loh, guys. Dia ngopi senjatanya si itu, kan? Oh iya, bener, guys. Itu pedangnya si Titan Clockman di kopi, guys. Set. Ini stopin waktu. Wah, gokil ini, bro. Langsung sama dia. Jurus tebasan maut. Set. Bam. Bam. Damn. Gila. Luar biasa teman-temanku semua. Nah ini kayaknya berbahaya nih guys ya. Gue takutnya ada laba-laba yang tadi loh guys. Ntar dia nguasain atau mempengaruhi atau membuat kayak terkena parasit gitu ke si Titan TV Man ya. Tapi semoga jangan guys, ini teori gue doang sih. Semoga sih enggak ya guys ya. Semoga itu bukan suatu yang penting. Tapi di zoom itu harusnya penting nih, bahaya nih. Disembuhin juga. Kalian lihat dekornya si Titan Clockman, keren banget ya guys ya. Gokil, 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 gokil. Oke, kata ya. Ini luar biasa teman-temanku semua ya. Akhirnya guys, Titan Clockman guys, dia telah kembali dengan upgrade yang luar biasa kuat guys. Lalu videonya pun berakhir di sini teman-teman ya. Yang menunjukkan kalau si Counter Titan ini belum seutuhnya turu guys ya. Masih ada laba-laba ini guys. Oke? Yo wes deh teman-teman ya. Thank you banget buat kalian nonton dari awal sampai akhir tanpa skip-skip guys ya. Oh ya, BTW guys, ini mungkin gua akan upload cukup malam teman-teman ya. Sekitar jam 9 malam teman-teman. Tapi ya semoga kalian tetap nonton ya. Karena ini hari Sabtu juga harusnya jam 9 atau setengah 10 itu kalian masih bangun teman-teman. Soalnya gue udah gak sabar guys. Jujur, untuk episode sekeren ini gue gak bisa bersabar untuk tunggu sampai besok sih guys. Jadi ya mohon maaf teman-teman kalau nontonnya malam atau aku uploadnya terlalu malam ya guys ya. Episode ini terlalu keren buat gue tunda guys. Jadi ya enjoy nonton aja teman-teman. Kalau kalian suka sebelum cabut juga pastikan tinggalkan like-nya. Kita tembusin 10.000 like teman-teman yang seneng dengan kembalinya si Titan Clockman upgrade guys ya. Ya wes. So gue abang kesayang kalian, Fightout Gaming, gue pamit dulu. Kita ketemu lagi di konten-konten menarik Skibidi Torrent berikutnya. Fightout Gaming signing out. Bye-bye. Ciao. Thank you guys.